Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di peternakan Haidar Farm. Haidar Farm ini tempat lokasinya di Jalan Layur, Semarang Utara, dekat sama masjid tertua yang ada di Semarang, yaitu Masjid Menara. Di depan Masjid Menara itu ada peternakan kambing, yaitu tempat saya, Haidar Farm. Saya awal mula merintis kambing itu 3 ekor. Dari 3 ekor itu beranak. Kemudian induknya saya jual, saya belikan lagi betina-betina yang bunting. Dengan berjalannya waktu 2 tahun, kambing itu menjadi 15 ekor. Dari situ 15 ekor, untuk saya mencari keuntungan kambing, saya kenalan sama teman-teman peternak-peternak yang lain, kemudian dianjurkan main aja ke perah. Di perah itu tiap hari kita bisa mendapatkan keuntungan dari kambing tersebut. Kambing itu diambil susunya, kita jual, sisa uang dari susu buat operasional sehari-hari kita di peternakan kambing kita sendiri di Haidar Farm. Dan alhamdulillah, dari merintis kambing itu kita awal cuma coba-coba terngam susu itu, jual ke temen. Dari temen ke omongan, akhirnya di sekitar Semarang kita sendiri itu banyak yang cari susu kambing. Sampai-sampai ya kita kewalahan ya mengatasi susu kambing itu. Kendalanya ketika kambing hamil, itu kita stok susu gak ada, habis. Hamil kambing ini dia 5 bulan 10 hari. Ketika dia dikawinkan itu 2 bulan kita bisa diperah. Tapi masuk ke 3 bulan dia hamil, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu kambing gak bisa diperah. Makanya kita harus pinter-pinternya untuk diaplus. Kalau kita punya kambing 20 betina aja, 10 kita perah, 10 kita kawinkan. Ketika yang kawin itu sudah hamil terus punya anak, yang diperah tadi itu kita kawinkan. Jadi terus berputar seperti itu. Minimal kita harus mempunyai kambing 20 ekor betina kalau ingin pemutarannya bagus ya dalam susu tersebut. Dengan berjalannya waktu, kita main kambing perah, orang-orang pada kenal di tempat kita itu. Ya alhamdulillah, sampai sekarang pun kita nggak usah bingung jual susu, orang pada nyari di sini sendiri. Kemudian manfaat-manfaat susu kambing. Satu, itu buat stamina badan. Yang kita capek, yang kita lelah, kerjaan kita itu ubet ke sana ke sini, terutama supir itu capek. Kalau kita kasih susu kambing, ya staminanya bagus banget. Terus bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Contoh, salah satunya susu itu bagusnya buat paru-paru. Paru-paru yang lemah, yang kalau jalan gak bisa lama dia menggeh-menggeh ya, anak bahasanya orang Semarang ya, ngos-ngosan kalau bahasa Indonesianya. Itu kita kasih susu kambing aja rutin dia mau minum, itu bagus buat pernafasan. Kemudian flu, itu yang saya praktekkan sendiri. Sebelum saya main kambing perah, saya main ke teman saya, peternak kambing biasa. Saya flu di perjalanan, meler kayak gitu, kata teman saya, minumin aja susu kambing. Kebetulan dia ada kambing-kambing yang cempenya masih baru, jadi dia gak susunya banyak. Saya diambilkan 1 gelas di perah, saya minum. Khasiatnya bagus banget, flu-nya saya, melernya hilang, capeknya saya di perjalanan itu gak kerasa. Itu khasiatnya yang langsung kerasa ya di susu kambing. Kemudian susu kambing ini saraf otak, tulang-tulang yang linu. Itu langganan saya pribadi ya, rata-rata ibu-ibu yang tulangnya linu. Ibu-ibu sering beli susu di tempat saya. Rata-rata ya itu, tulang linu, pegel-pegel, capek, mereka konsumsi susu kambing. Memang susu kambing harganya memang agak tinggi, gak seperti obat-obatan. Tapi ya banyak juga pelanggan-pelanggan yang dia seneng sama susu kambing, akhirnya konsumsi. Berjalannya waktu, sekarang ini di musim Idul Adha, Haidar Farm menyediakan kambing-kambing korban
Yang ada di belakang saya ini asalnya kandang umbaran buat saya untuk kambing dikawin ya. Nah, setelah kambing dikawin di kandang umbaran sini, kemudian diperah, ditaruh kandang tersendiri. Lah di sini saya bikin lahan untuk kambing-kambing korban. Kemudian bisa memotongkan juga kambing korbannya, minta dipotongkan atau dibagikan pun di sekitar masyarakat sini kita pun bisa. Dengan harga-harga kambing korban di sini kita jual dari harga 2 juta, 2 juta 500 sampai 6,5 kita jual kambing di sini. Dan juga alhamdulillah kita di sini sudah menerima pesanan sapi 3 ekor. Insya Allah berapa hari lagi nanti datang sapinya ke sini. Untuk perawatkan kambing di sini free semua. Jadi kita sudah free semua ya, perawatan, kirim, kita yang handle semua. Jenengan sudah harga patok segitu terima bersih. Kecuali motongkan kambing, ongkosnya 150 di sini. Untuk perawatkan kambing perah kita harus ekstrim. Betul-betul kita di kandang ngontrol kambing, kemudian cara makan kambing itu juga khusus, tidak seperti kambing-kambing biasa. Kambing perah kita harus pakai ampas. Kenapa harus pakai ampas? Selama pengalaman saya, ampas tahu itu bagus. Misal kambing perah itu sudah dia terahnya perah, keluar 2 liter. Kalau ditambah ampas tahu, otomatis nambah 0,5 liter bisa lebih. Bagusnya di situ. Kemudian dicampur dengan kulit deli, konsentrat, macam-macam sih. Siap peternak itu dia punya cara macam-macam. Tapi kalau di tempat saya ya, karena dekatnya jual ampas tahu, kemudian harganya masih standar, saya fokuskan tetap kambing saya kasih ampas tahu. Di situ susunya kental, buahnya gurih. Enaknya di situ kalau kita pakai ampas tahu. Kemudian cara ngerawatnya kambing perah, dari pagi kita kasih ampas. Setelah kita kasih ampas, kita kasih hijauan. Sore lagi kita kasih ampas lagi sampai dia malam. Untuk menjaga kualitas susu, kemudian antibodi kambingnya juga itu bagus banget di situ. Keuntungannya kita dari anak kambing perah itu bisa 3 ekor per satu induk. Susunya kemungkinan ya 2,5 liter lah. Dari anaknya aja sudah kita untung 3 ekor, 5 bulan itu sudah besar. Kemudian susunya hariannya kita bisa ngambil, kalau anak 3 ya kita bisa ngambil 1 liter satu induk. Kemudian kalau anaknya 1 kita bisa ngambil susunya banyak dari induk itu. Nah ini alhamdulillah di sini kambing pada lahiran, kambing perah yang ada di Haidar Farm. Habis ini kita liput kambingnya, kemudian cara perahnya juga. Per hari kalau sekarang ini yang ready ada 5 induk yang baru lahiran. Selebihnya baru hamil semua. Perawatan untuk kambing perah ini betul-betul sensitif banget, ya kan? Kita kalau enggak benar-benar tahu karakter kambing, perilakunya, itu bisa kambing sakit. Contohnya putingnya, puting kambing itu harus didotkan di mulutnya anak kambing biar tidak kena penyakit hematitis. Nah, rata-rata peternak yang memang dia fokus di perah, anaknya dipisahkan, didotkan sendiri, susunya fokus di perah pakai tangan. Nah, kalau kita kurang safety bisa rusak puting kambing. Tapi kalau di tempat saya tetap anaknya nyusu di putingnya induknya murni, selebihnya kita ambil susunya itu. Nah, kalau sudah beranjak 3 bulan si anak cempe kambing itu, kita sapeh, kita kasih makan sendiri, kita enggak dikasih susu, susunya kita full kita perah. Nah, di situ tergantung pemilik kambing. Mau 1 tahun, mau 8 bulan diperah itu bisa. Ya, sekian dari Haidar Farm. Bagi teman-teman
khususnya pemuda-pemuda yang ingin belajar beternak kambing di Kota Semarang. Nggak usah kita jauh-jauh jenengan ke luar kota, di Kota Semarang sini juga sudah ada peternak muda juga. Saya khususnya kalau mau belajar beternak, monggo main ke kandang Heidar Farm. Di sini kita welcome 100%, mau belajar seperti apapun, tanya apapun, kita buka semuanya tentang kunci peternakan kambing. Dan bagi teman-teman di saat sekarang ini, bulan ini, yang mau cari kambing korban, saya Heidar Farm, Jalan Layur, Semarang Utara, menyediakan kambing-kambing korban dengan harga 2 juta, 2 juta 500, 3 juta, 3,5 sampai 6,5 di Heidar Farm ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.